kebanyakan para selebriti meluangkan waktu senggangnya untuk pergi bersama kerabat dekat atau keluarga, berbeda dengan Kevin Julio. Di tengah kesibukan yang padat, ia masih menyempatkan diri untuk bermain sepeda. Kadang-kadang single ride, kadang-kadang ya bareng sama teman-teman, tapi nggak ada komunitas yang benar-benar komunitas banget sih. Yang penting seru-seruan lah, olahraga. Selain bersepeda, pria yang sudah bermain dalam beberapa judul film ini juga sangat tertarik dengan motor gede. Tetapi ia belum berani untuk mengeksplor lebih jauh hobinya tersebut karena sang mama yang begitu khawatir. Kalau dulu sepeda tuh kayak nikmatnya udah klimaks sih, udah sempet ngerasain klimaks. Kalau motor tuh kayak touring tuh kayak masih yang deket-deket, belum yang jauh-jauh. Soalnya masih dilarang gitu sama nyokap. Oh, sempet ke Gunung Pancar. Gunung Pancar terus balik lagi. Udah, aku belum pernah jauh-jauh lagi karena nyokap ngelarang. Kan anak tunggal kan, sian sendirian gitu kan, takut. Apalagi sekarang banyak gangster. Aduh, serem.